50.000, Nur 100.000, Hijah 70.000, Mainan ko 90.000. Hah, aku ada pula 640.000. Kalau macam ko, duit setongkang habis ko. Wah. 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 Ha, ada bacaan. Apa? Ada can? Belacan wak, belacan. Oh, ada. Nak bungkus godang, nak bungkus kocit. Kocit, kocit. Ha, tunggu kejap. Ha, ko. Berapa ko? 5,000. Alamak. Catat lah dulu, wak. Ha, doi. Belacan pun nak pakai hutang. Lah. Oh, tahu pula bapak datang. Bang! Bang, telefon bang. Angkatlah. Oh, iyalah, iya. Iya. Eki bang. Ah, bapak mai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, oh, Din, aku rencana nak balik ke Siak ni, Din. Ah, di mana kita jumpa? Inilah aku langsung nak berbual kau. Ah, langsung kumah ke? Eh, kalau kumah tak bisa aku lah, tak sempat doh. Ah, macam mana kau tak kasi Belanda? Apa adik botol lagi? Okay? Eh, macam mana lah, Din? Urusan mendadak pula ni lah. Tak soalah, tapi dia ingat jalan tak? Kenapa emangnya? Ah, kini jalan banyak berubah, tak macam dulu doh. Eh, mana payah macam itu kan Sherlock? Oh, Sherlock ya? Ah, tahu kau Sherlock tak? Tahulah, tinggal tanya Google. Ah, Din, tak berubah kau, Din. Oh ya, Din, mungkin aku kita hanya empat lah sampai di Siak sana. Oh, yalah. Siapa yang nelpon tadi, bang? Eki. Ini siapa dah, bang? Kawan sekolah abang dulu. Kinilah jadi yang sukses. Nak ngapa ni menelpon? Kata dia ada urusan koju di Siak. Sekali nak berjumpa sama abang. Lama tak berbual. Berarti esok aku masak banyak dah, bang? Tak payah. Ah, tamu dari jauh. Tak ada boleh makan. Apa adik melampau abang kau? Ya, kita singgah ke rumah lah. Tu nak singgah ke mana minta esok dah, bang? Katanya nak berjumpa di Tangsi Belanda. Kalau ke rumah tak sempat, terdengar lah. Oh, pasti minggak nak berbual masalah cewek tu kan? Mangko tak nak ndak tinggah di rumah doh. Diko ni curiga tu si bawan. Sibuk napa, Din? Yo, ngirim Sherlock untuk kawan. Bapa lah payah ngirim Sherlock, Din. Tinggal tekan lokasinya. Kekim lah. Berapa lah bayar? Maksud aku itu, yo. Bilang aja tak pandai dah. Banyak pula tingkah. Eh, kau ni kok nak tengok Tangsi, Din? Yo. Tapi Tangsi dah tutup, Din. Aduh, macam mana kau? Ah, tak gitulah, Din. Masuklah kawan-kawan semua dalam Tangsi. Tapi jangan lupakan kau dah keluar. Ah, tutup balik. Pagu awak. Ah, di dalam tu ada juga security yang piket. Ah, yelah. Eh. Baik-baik jago ya, Din. Sorry, Din. Terlambat aku, Din. Lah, aku agaklah. Kalau lah sampai ke Siak ke, Din. Meningat macam ke, Din. Tekonang macam-macam sekolah dulu, Din. Apa pula lah tak tekonang. Diko ku lah murid yang paling dogil ke. Diko gitu juga. Apa bahan? Ya, Diko. Diko tekonang tak semua budak Rita tu? Tak pula lah tekonang. Cewek paling cantik di sekolah awak. Ayo, Teh. Dulu kan awak pernah bersaing, Din. Iya. Tapi Rita tu adik-beradik memang cantik, ke. Ya, Din. Kau itu, Din. Karena dia orang kayu, Din. Jadi cantik harus kayu. Untuk biaya peralatannya, Din. Biaya ini dibolehkan di awak bisa guru, bisa makan masa kampung, Din. Di kerumun bongga mengadu. Iya, Din. Ha, tonton Diko. Musik orang kayu sama orang awak beda, Din. Apalah beda? Beda. Kalau orang kayu, aku suka musik
K-pop. Oh. Contoh dia ke K-pop. Jangan tahu. Sepele ni ke K-pop. Contoh dia ke? Apa contoh? Nasi Daria. Ya. Ah, bukan itu lah. Eh, apa yang kau bunyi? Tunggu sekejap ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Meeting, Pak. Bangga kawan aku ni. Siapa yang bisa ini, Pak? Wih, ikut di mana dia? Belakang ni. Oh. Eh, Din. Aku nak pula Din. Ada telefon mendadak pula suruh balik ke pokok ada rapat aku meeting lah malam beko. Ha, itulah ki. Sekali aku balik siko, kau lah cepatlah balik. Aduh, apa cerita Din? Minta maaf lah Din. Sibuk betul dia kali. Itulah dia kau jadi buah aku kat kira Din. Terpaksa. Kini dia bangkat kini lah. Itulah tu. Ya pula tu. Tapi menyambung cerita awak tadi. Ha, apa dah? Kau ingat tak Rita? Kau cerita lambat aku. Rita gila jandul lagi. Sumpah Din. Siap betul. Ha. Esok ada aku kemari dok cari nak. Alah. Ma! Kau itu. Allah, bang. Dah apa kau, bang? Sojok, ma. Ambil limon, ma. Ya Allah, bang. Hangat badan, bang. Kau, bang, duduk dulu. Rita. 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 Kalau boleh berbini, buah berbini aku ni. Tengah gila sempat-sempat ni nak bernama jandul. Memanglah abang kau ya. Hoi. Hoi. Besti. Dekor dah dapat cerita. Cerita apa? Tuhan jandul sebelah tu. Mengapanya? Dia upload foto di FB. Jalan-jalan. Makan-makan kafe. Apalagi semua sekarang dah naik. Perawatannya makin menjadi-jadi. Aku takutlah kalau suamiku terpikat. Dia ngapo mah? Biasa suau dia, kau pareng godang di situ. Dia ngapo diam ya? Ah betul wak. Dari tadi aku bercakap, nyu tersengeng. Nyu ngapo mah? Tak macam biasa. Itulah dari semalam laki aku badan mengigil. Wak. Ha? Ada kopi. Kopi. Ah, tunggu ya. Habis pula kopi kau. Habis, Wak. Wak, Rita ada ke sini tak? Tadi bawa setengah jam sini. Emang apa? Biasalah, Wak. Yalah, Wak. Okey. Hakan, tadi bawa aku cakap. Itu kan aku masih hati. Patutlah. Waktu mengigil dan menyebut nama Rita. Ha, topat kan kataku? Laki akak tu manja botol, tengok laki aku. Boye kelapa campur tolong kampung langsung sombong. Lah aku boye ubat lah, tapi tak ibu otah lah. Ha, cuba bawa ke aku. Ya ngapu ke situ doh? Dia tak tahu meh, pernah tahu tak tahu bu dengan jadu sebolah. Ha, botol tu kak, makonyo badan akak tu dikuskan sikit. Dia tak penggatan laki tu. Tua aku dah Diko dulu leh. Diko pula mengajar aku. Biar badan aku godang macam Iko. Kuat aku kau leh. Tentu tak ada kata. Wah, etong. Nah, semuanya RM90,000. Hah? RM90,000? Tak salah, Wak. Tak. Belanja Diko RM30,000. Utang dia ke RM60,000. Wak. Apa? Boleh tak bayar bulan depan? Nunggu gajian. Itu pun kalau wak boleh. Kalau tak boleh, awak lo tak balik bangko. Untung dia cantik. Tubat juga hati aku. Nah, tu gara-gara ombo-ombo janda sebolah tu. Mangko menggigil. Diko ke mah. Udah ombo macam iko. Ini curiga ya tu. Ha, tu semalam abang menggigil nyebut nama janda sebolah tu. Mana ada? Apa pula tak ada? Abang mana tentu? Mula bangkat bang. Ke mana? Cari ubat. Cukuplah ubat apotek tu. Tak
gak mempan lah, kuat botol pika jando do. Apa lah kau ni? Ah, copat lah bang. Copat lah. Tunggu. Apa ya lah? Kasut aku tinggal. Tak payah lah bang ya. Assalamualaikum. Wakum. Wak. Waalaikumsalam. Kau mah? Iya, Wak. Din. Mama masuk. Masuk, Mak. Masuk. Duduk. Ma, Ma. Apa aja yang kau datang ni? Ikut, ha. Dari semalam badan hangat, mengigil, menyobot nama jandu sebolah tu, ha. Din. Ada kau buat kunyit, Ma? Ha, ada, Wak. Kuat. Ha, tunggu minggu sekejap. Kuat nak ambil piring. Ha, ya, Wak. Apa pula masalah jandu tu, Wak? Ha, diam lah, Bang. Muka. Datang kau nak berubat. Ini kan bubat kau. Itu lah, usah ke jandu-jandu. Dia ingat dah. Apa dibawa sama dah, belakang? Dah. Allah. Ni, Ma. Kalau seandainya kunyit nanti kedua-duanya terentang atau kedua-duanya terungkup, berarti laki kau ni tak kena apa-apa. Iya, Wak. Bawalah dia ke doktor. Tapi, kalau seandainya satu terentang, satu terungkup, aku buatkan orang laki kau. Iya, Wak. Ya. Macam tu, ya, Wak. Tunggu sekejap. Bismillah. Kena tertegur lagi kau ni, Ma. Apa yang kau buat, Din? Tak ada tu, Wak. Cuba kau ingat-ingat dulu. Apa itu agak, ah? Ada mengawankan kawan pergi ke tengah sebelah tu, Wak. Mana kawan aku ni. Sukses sedap. Siapa yang bisa ingat ini, Pak? Bisa kita... Itu kawasan abang. Wak ni ingatkan kau, Din. Di alam kita ni, ada juga alam orang lain. Ya. Jadi kalau nak berbuat tu, pakai permisi lah. Dan munjuk kaki kau. Nak boleh minyak kau. Din. Tunggu sekejap. Dia buang-buang bunyi ni dekat patuh lagi dengan Afri. Jauh penyakit. Awak, kau ada joki seketek ke, Wak? Tak payah. Terima kasih, Wak. Wak ni nolong si kelas ni. Okay, kami kelas juga. Payah lah. Kalau gitu kami balik lah, Wak. Ya. Terima kasih banyak, Wak. Kau ingat pasal Wak ni, Din? Ya, Wak. Assalamualaikum. Aduh-aduh je budak sekarang ni. Dapat gua dah boleh ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun, Din. Dengar kabar katanya abang sakit. Ni Rita ada bawa